Assalamualaikum semua dan juga salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya. Kita belajar hari ini iaitu bab 9 sistem bumi, iaitu 9.1 sistem dan juga struktur bumi. Sebelum itu, saya nyatakan objektif pembelajaran untuk hari ini. Pertama, daripada pembelajaran hari ini, anda perlu dapat menyatakan 4 komponen bumi berserta dengan satu contoh. Yang kedua adalah dapat menyatakan 5 lapisan stratifikasi atmosfera berserta dengan contoh dan juga satu contoh saja. Dan juga yang terakhir, menyatakan 3 lapisan stratifikasi dalam lautan berserta dengan contoh. Daripada slide yang ditunjukkan, bumi ini terdiri daripada 4 komponen utama. Yang pertama, atmosfera. Yang kedua, biosfera. Yang ketiga, geosfera. Dan yang keempat adalah hidrosfera. 4 komponennya. Baiklah, kita kaji satu persatu 4 komponen ini ya. Okey, contoh untuk biosfera ni adalah seperti manusia, haiwan, tumbuhan dan juga hidupan seni seperti mikroorganisma. Itu semua kita panggil biosfera. Manakala atmosfera, anda sudah tahu perkataan atmosfera masa anda belajar di sekolah rendah lagi, iaitu zon udara di atas permukaan bumi. Okey, dan yang ketiga adalah hidrosfera. Hidrosfera ialah merangkumi zon air. Maksudnya zon air ni semua sekali yang ada kat bumi, contohnya sungai, tasik, laut, air bawah tanah seperti perigi dan juga kolam air panas dan juga wap air disebabkan oleh proses transpirasi. Yang keempat pula adalah geosfera, mewakili zon batu dan juga tanah seperti permukaan gunung dan juga permukaan bukit. Jom kita kaji lapisan atmosfera. Baru anda tahu bahawa lapisan atmosfera pula ada 5 lapisan. Yang pertama bermula daripada bumi, atas tu kita panggil troposfera. Yang kedua stratosfera, ketiga mesosfera, keempat termosfera dan yang jauh sekali adalah eksosfera. Troposfera maksudnya lapisan ini berada di atas permukaan bumi dan sangat penting. Apabila kita berada jauh sikit daripada bumi, di atas lapisan atmosfera, di lapisan troposfera, suhu udara akan berubah. Apakah soalan kebat di sini? Soalan kebat mesti akan mengaitkan suhu dengan lapisan troposfera. Semakin kita berada di atas, lebih daripada atas permukaan bumi, maksudnya lebih jauh sikit, suhu akan menjadi lebih sejuk. Okey, contohnya, Salmi menyertai satu ekspedisi mendaki Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu tu kan tinggi. Jadi, huraikan apa yang akan dialami oleh Salmi semasa pendakian tersebut berserta dengan penerangannya. Adakah anda dapat fikir? Tentu Salmi akan berasa sangat sejuk dan suka bernafas apabila semakin tinggi pendakian. Semakin tinggi altitude, iaitu semakin tinggi daripada lapisan bumi, semakin rendah tekanan udara, suhu semakin berkurang dan kandungan oksigen juga turut berkurang. Jadi kenapa agaknya pendaki di Gunung Everest membawa tangki oksigen bersama mereka apabila mereka mendaki Gunung Everest yang tinggi itu? Jom kita kaji pula lapisan stratosfera. Stratosfera ini adalah lapisan yang kering dan tiada awan dan cuaca ataupun cuaca, menjadikan ia paling sesuai untuk penerbangan kapal terbang. Lapisan ozon ini terletak di sini. Lapisan ozon, anda tentu tahu apakah lapisan ozon itu.
Oh, lapisan ozon. Lapisan ozon ini sangat penting. Jadi lapisan ozon ini tidak boleh sesekali nipis ataupun tidak boleh ada lubang. Tetapi malangnya pada masa kini terdapat lubang pada lapisan ozon bumi. Mengapa kehadiran lubang pada lapisan ozon bumi adalah amat berbahaya? Itulah soalan kebat kita pada hari ini. Kerana lubang pada lapisan ozon akan membolehkan cahaya ultraungu yang berbahaya masuk dan menyinari kulit manusia. Contohnya, apabila sinaran ini menyinari kulit manusia, ia akan menyebabkan berlakunya penyakit kanser. Kanser apa ya? Kanser kulit. Jadi ia sangat berbahaya. Ketiga adalah lapisan mesosfera. Lapisan mesosfera ini berlakunya pembakaran meteor di sini. Suhu di lapisan ini menurun seiring dengan ketinggiannya. Lapisan keempat pula dikenali sebagai termosfera. Pada lapisan ini, ia juga dikenali sebagai lapisan ionosfera. Kerana apa ya? Kerana terdapat ion-ion yang dapat memantulkan gelombang radio. Dan juga fenomena yang berlaku di sini adalah dikenali sebagai aurora, iaitu langit kelihatan berwarna-warni disebabkan oleh fenomena ataupun pindah balas yang berlaku di atas lapisan matahari. Lapisan yang terakhir adalah lapisan exosfera, iaitu berada 480 km daripada bumi dan ke atas, iaitu lebih daripada 480 km. Dan ini adalah merupakan lapisan atmosfera yang paling tinggi. Kemungkinan terdiri daripada kandungan gas helium dan juga hidrogen. Di sini terdapat satelit komunikasi untuk mengorbit. Jom kita kaji pula stratifikasi dalam lautan. Dalam lautan ada 3 zon. Zon pertama, zon kedua dan juga zon ketiga. Kita pergi ke pertama dulu, iaitu zon permukaan. Zon permukaan adalah daripada permukaan sehinggalah kedalaman 200 meter. Di sini terdapat cahaya matahari boleh menembusinya dan juga terdapat banyak haiwan dan juga tumbuhan. Apabila saya sebut pasal tumbuhan, tentu kita kaitkan dengan cahaya matahari. Maka apakah proses yang berlaku, iaitu proses fotosintesis. Proses fotosintesis dilakukan ataupun dijalankan oleh tumbuhan di kawasan ini. Contohnya fitoplankton yang akan menghasilkan gas oksigen dan juga makanan. Jadi gas oksigen dalam zon permukaan sangat banyak. Okey, airnya sangat cetek di zon permukaan dan boleh ditembusi oleh cahaya. Jadi zon ini lebih sesuai untuk menjadi habitat kepada tumbuhan. Jadi saya harap zon permukaan ini anda fokuskan kepada cahaya matahari yang dapat menembusi dan juga kandungan oksigen di sini ya. Jom kita kaji pula zon kedua. Zon kedua ni kita panggil zon tengah malam. Zon pertama tadi permukaan, iaitu zon permukaan, dan yang kedua pula kita panggil zon tengah malam. Dekat zon tengah malam pula ada 3 ciri, iaitu kedalaman 200 meter hingga 1000 meter. Zon ini terdapat sedikit cahaya menembusinya. Habitat yang paling sesuai untuk zon ini adalah seperti ikan paus dan juga sotong gergasi. Kandungan oksigennya juga berkurang. Tapi bagaimana agaknya ikan paus ini mendapat oksigen ya? Dan lapisan yang terakhir pula kita panggil zon gelap. Mungkin dipanggil zon gelap ini dikaitkan dengan kandungan cahaya mataharinya. Ha, zon ini sangat gelap dan tidak dapat ditembusi oleh cahaya matahari. Sebab itu dipanggil zon gelap. Namun begitu, ada haiwan yang duduk di dalam zon ini, iaitu haiwan yang mempunyai badannya bersinar-sinar dan juga ada kilauan pada badannya untuk menyinari di kawasan yang gelap. Cuba anda bagi satu contoh, haiwan apakah yang hidup di dalam zon gelap? Anda sudah belajar tentang zon permukaan, stratifikasi atmosfera dan juga stratifikasi dalam lautan. Jom kita belajar dan imbas kembali kitaan yang telah anda belajar di sekolah rendah dahulu. Apabila sebut pasal kita, anda perlu tahu maksud kita. Kita ialah proses penggunaan dan juga pengembalian. Okey, kalau kita air, maksudnya proses penggunaan dan pengembalian air ke bumi. Melalui kita air dan juga gambar rajah yang saya tunjukkan, ada dua proses di sini. Pertama adalah proses penyejatan air laut yang akan membebaskan wap air ke atmosfera. Kemudian, wap air ini akan berkumpul dan juga akan membentuk awan, kemudiannya terkondensasi
untuk membentuk titisan air hujan, dan air hujan ini, titisan air hujan ini kembali kepada bumi, ke dalam sungai, ke dalam laut dan sebagainya. Jadi, saya harap anda faham apa yang kita belajar pada hari ini. Anda dapat menyatakan 4 komponen dalam bumi, 5 stratifikasi atmosfera dan dalam lautan berserta contoh dan juga proses yang terlibat dalam kitar air.